sandaran di kala susah dan senang. Arti ibu buat aku sih, dia adalah orang yang menerima aku apa adanya. Ibu untukku, ibu adalah segalanya. Ibu buat aku, yang pertama ibu tuh hebat banget ya Allah. Superwoman, pemainkah, pemainkah, aduh aku terharu memang. Arti ibu untuk saya tuh sebenarnya too many meaning ya untuk mama. Sebenarnya kalau mama tuh ya bisa disebut kayak Wonder Woman juga, wanita hebat juga, terus ya banyak lah pokoknya. Suapin. Kalau pas lagi sakit, saya dikerokin sama ibu. Momen yang berkesan sama ibu sih pas sama TK juga ya. Pas itu tuh bolos drum band, kemudian sama itu dikejar sampai ke rumah, habis itu sampai rumah dimasukin ke kamar mandi, terus diguyur-guyur pakai air gitu. Momen yang paling berkesan bersama ibu itu pas kita umroh bareng, itu paling berkesan banget. Momen berkesan buat aku sama ibuku yaitu karena aku suka jajan, setiap pulang kerja aku pasti minta jajan ke ibuku. Momen berkesan tuh too much memory ya sebenarnya, kayak semuanya bareng-bareng mama tuh ya memory sih bagi aku. Terima kasih ibu untuk jasamu dan semuanya untuk usaha ini. Untuk ibu sehat selalu, semoga diangkat penyakitnya, semoga diberikan kelancaran dimanapun berada. Pesan buat ibu, selamat di surga, baiknya selalu. Kita semua kangen, pesan buat ibu aku yang pertama, jangan gila-gila ya ibu sama anakmu yang cantik ini. Tetap sabar menghadapi anakmu yang cantik ini, pokoknya sehat selalu, panjang umur, semoga aku bisa membahagiakan ibu ke depannya. Untuk mama, sehat terus, ya, pokoknya sehat terus sampai bisa nemenin aku sampai kapanpun. Semoga diberi kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi kerasnya hidup ini. Tetap dan teruslah jadi kuat menghadapi apapun sekuat hatimu. Untuk ibu hebat yang di luar sana, teruslah menjadi wanita yang kuat, tetap menjadi wanita yang mandiri. Dan buat ibu-ibu yang hebat di luar sana, tetap kuat, tetap semangat dalam mengarungi kehidupan, dan tetap selalu memberikan yang terbaik bagi keluarga. Semoga tambah kuat, tambah semangat, dan semangat menjadi ibu-ibu kita semua. Untuk ibu-ibu hebat di luar sana, semangat terus. Kalian itu bisa berdiri tanpa bantuan laki-laki, bisa berjalan seiring berjalannya waktu dengan kehidupan yang keras ini di luar sana. Kalian itu hebat banget.